الرحيم أحق إياك نعبد وإياك نستعين استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Tuan Imam, rangkap pengerusi majlis, yang berbahagia Ustaz Ismail Dagang, mumpah ingat aku tak tahu dia ada sini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ahqaf, surah ke-46 pada ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan dan kedukacitaan terhadap mereka. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka. Yang bermaksud, Ya Rasulullah, katakan kepada aku satu perkataan di dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya selain daripada engkau sahaja. Yakni bila aku tanya engkau, kau bagi tahu kat aku perkara ini, aku tak perlu tanya orang lain lah. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, kamu beriman dengan Allah, kemudian kamu istiqam. Ayat Al-Quran dan hadis riwayat Imam Muslim ni ada persamaan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyebut dua perkara saja, tuan-tuan, kepada yang bertanya tadi. Qul amantu billah, katakanlah kamu beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah dengan pengertian kata ulama, meyakini kebenaran segala berita-berita yang dinyatakan oleh Allah, baik tentang diri Allah, kewujudan Allah selaku pencipta alam, tentang hari kiamat, hari pembalasan, rasul-rasul, dan segala-gala yang diberitakan itu adalah benar. Kita mesti dan wajib membenarkan berita-berita ini. Itu di antara pengertian tanda-tanda kita beriman dengan Allah. Kemudian, thummastaqim. Kemudian, kata Nabi, naklah kamu istiqamah. Jadi pada malam ini saya nak membahaskan pengertian istiqamah.
Kita mula pukul 7:30 tadi. InsyaAllah kita akan berhenti pukul 11:30. Boleh tunggu? Hampa tunggu, aku nak balik 8:30. Banyak cantik sampai 11:30. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengertian istiqamah begitu luas sekali. Banyak pengertian dia. Di antaranya tetap pendirian, bertuhankan kepada Allah dengan menunaikan hak-haknya dan senantiasa berterima kasih di atas nikmat kurniaan Allah dan sabar ketika berhadapan dengan cubaan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Panjang tu boleh ingat ya? Kena ulang satu-satu sebab Melayu mudah lupa. Apa makna istiqamah? Okey pak cik. Okey ya. Malam ni kita lanyak cukup-cukup kan. Tak panggil dah, tak apa. Tak lanyak eh, kita nak bagi tahu, bagi faham je. Pak cik, apa khabar, sihat? Ni peminat saya dulu kini selamanya. Jangan main-main, ingat saya tak kenal. Makna istiqamah ialah pertama ya, tetap pendirian bertuhankan kepada Allah dengan menunaikan hak-haknya. Kita berhenti kat situ dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala akan menuntut daripada kita hak-hak dia. Kita pun kalau sesuatu itu merupakan milik kita, kita boleh tuntut itu hak saya. Allah Subhanahu wa taala juga ada hak-hak yang Allah akan tuntut daripada kita. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya Muaz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala ay ya'budu wa la yushriku bihi syai'a. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang bermaksud Nabi bertanya kepada Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, tahukah kamu apakah hak-hak Allah ke atas hamba-hambanya?" Muaz kata, Muaz menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasul sahaja yang mengetahuinya. Para sahabat ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia tahu pun dia tak akan jawab. Sebab dia hormat. Sebab Nabi ni manusia yang mulia. Pernah terjadi satu ketika, seorang yang datang dari jauh untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan satu berita tentang kematian JKKKP. Itu yang susah nak sebut, ada P lah. Jadi JKKKP kampung dia meninggal dunia. Dia datang bertemu dengan Nabi bagi tahu tentang kematian sifulan-sifulan. Lalu dia tanya kepada Nabi, dengan kematian sifulan ini siapakah yang layak menggantikan tempat dia? Belum lagi Nabi sempat menjawab, Sayyidina Abu Bakar mencadangkan nama Syahid.